Ratusan pegawai perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga bersama pegawai di lingkungan pemerintah Kota Sibolga melaksanakan kegiatan penanaman 1.200 pohon di Desa Bonandolo, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperingati Hari Air Sedunia. Wali Kota Sibolga Syarfil Tauruk menjelaskan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk meningkatkan jumlah resapan air yang saat ini mulai berkurang serta menjalin silaturahmi yang baik dengan penduduk Desa Bonandolo di mana aliran air di Kota Sibolga berasal dari Desa Bonandolo tersebut. Desa Bonandolo Dok Sitono yang ikut bersama-sama dengan pemerintah. Kenapa ini? Karena pemerintah Kota Sibolga berkepentingan menjalin hubungan dengan Desa Bonandolo atau juga Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena orang Sibolga itu hidupnya, orang Sibolga itu dihidupi oleh Desa Bonandolo. Maka kami datang ke sini memberikan juga perhatian ke desa ini. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan.